Halo, hari ini kita mau Q-Time dan kita mau masak tom yum. Ikuti terus ya. Nah, ini ada perkerangan yang udah aku rebus sebelumnya. Terus aku mau tambahin pelengkapnya, yaitu ada bakso seafood. Terus aku tambahin tofu, pak choy, dan jamur enoki. Kita lanjut panaskan minyak. Kita tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai. Terus lanjut aku mau tambahin daun jeruk. Nanti kita tambahin perasan jeruk nipis. Kita tumis sampai harum dan matang. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Terserah kalian mau seberapa banyak. Yang penting itu cukup aja. Terus aku mau tambahin 1 sachet bumbu tom yum instan. Dan ini aku belinya itu di toko frozen food ya. Mungkin di minimarket juga ada kali ya. Aduk-aduk, tunggu sampai mendidih, baru kita masukin bahan-bahan yang tadi ya. Nah, ini kita masak sampai matang seperti ini. Kalau udah kayak gini, kita tinggal pindahin ke mangkok terus dimakan deh. Pokoknya ini bukan resep masakan atau tutorial masak gitu, tapi ini aku hanya buat untuk quality time sama keluarga. Jadi selamat mencoba, happy time. Dan buat kalian, jangan lupa untuk luangin waktu untuk quality time bersama keluarga walaupun hanya sederhana. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.